Baik, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan membahas tentang ini. Download gambar agar transparan. Biasanya tipe filenya PNG. Tapi seringkali kita googling, nyari di Google, dapatnya bukan PNG tapi JPG. Jadi gambarnya nggak transparan, ada background dari gambar itu. Terus kadang-kadang suka bikin bingung juga, caranya gimana? Saya akan bahas di sisi ini. Gampang aja, simulasinya kayak gini ya. Nih saya coba simulasikan. Saya coba simulasikan ya, ketika saya masuk ke Google, setelah itu saya cari, misalkan saya nyari logo Instagram PNG atau yang transparan. Saya coba klik salah satu di antara ini misalkan nih terlihat Instagram logo PNG free transparan. Ketika akan saya save, ini simpan gambar sebagai atau save image as, ternyata palsu atau ternyata bukan, ini tipe file JPG. Kalau saya klik save aja misalkan ini, setelah itu saya copy ini hasil tadi, saya copy, setelah itu saya masukkan ke Word misalkan, dengan Wordnya sengaja saya page colornya saya kasih warna ya biar terlihat, setelah itu saya paste, ternyata ada putih-putihnya di sini nih, padahal ini harusnya transparan. Tidak ada muncul kotak di sini, hanya muncul benar-benar lengkungan sesuai dengan logo. Ternyata nggak bisa. Di sesi kali ini saya akan bahas tentang itu. Bagaimana caranya kita bisa mengunduh logo ataupun gambar apapun dengan langsung dapat transparan. Ini adalah video tutorial ke-321. Udah 321 video tutorial ya. Silahkan dinikmati aja. Jadi bagi kawan-kawan yang pertama kali mampir di channel ini adalah channel pendidikan. Saya coba dedikasikan satu hari satu video tutorial. Remeh bagi kita bisa luar biasa bagi sesama. Kita mulai aja ya video ke-321 ini. 3 website untuk mendownload gambar transparan. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, Salam Kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama, itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari, satu video tutorial. Yuk. Website yang pertama adalah Stick PNG. Stick PNG, STICK PNG ini. Stick PNG, free transparan PNG image. Di sini banyak yang bisa kita lihat. Sebentar, misalkan. Nah, di sini ini home-nya seperti ini. Bisa kita lihat. Kini kita bisa download image, mau gambar, mau apapun, tinggal dicari aja di sini. Di bagian sini mau nyari tema tentang apa, itu akan banyak sekali gambar-gambar. Misalkan saya mau download Instagram logo yang tadi, yang kita coba di awal belum berhasil, ini tinggal download aja, tinggal diklik download. Klik download, ini hasilnya sudah jadi, saya coba copy, ini tinggal di copy saja. Saya samakan dengan yang ini yang ada di Word, yang ini yang tadi yang pertama, kita coba bandingkan, paste. Maka terlihat ini adalah yang transparan. Tentu terlihat bedanya ya. Di mana yang bagian depan tadi ini masih ada putih-putihnya, yang ini udah benar-benar full transparan. Jadi kita bisa mendapati file yang benar-benar full transparan. Kembali ke yang ini. Di sini kita bisa download macam-macam hal, tinggal temanya mau tema apa. Misalkan animals. Kita tinggal cari aja animals. Apa yang kita dapati, nah di sini akan banyak sekali gambar-gambar transparan. Mau apa silahkan bisa di-download, akan ada banyak sekali kumpulan gambar-gambar lucu, gambar-gambar yang sesuai dengan silahkan tinggal dicari. Itu untuk yang pertama. Yang kedua sekarang, setelah tadi stick PNG, sekarang masuk ke PNG Tree sekarang. Namanya adalah PNG Tree. PNG Tree. Nah, PNG Tree jutaan gambar latar belakang. Saya klik aja PNG Tree. Nah, ini kelihatannya dari bahasa Indonesia nih. Dari Indonesia ini banyak sekali. Karena di sini semuanya berbahasa Indonesia dilihat ya.
Di sini banyak sekali mau yang dicari, mau berkaitan dengan untuk Idul Adha, Twibbon, hijab dan sebagainya, banyak sekali. Silakan ini PNG vektor, bahkan bisa untuk yang ini ya, vektor ataupun template ataupun efek teks. Ini cukup powerful sekali, ini banyak sekali. Ini buatan Indonesia, ini buatan langsung bingkai untuk Twibbon langsung bisa. Ini udah ada langsung kalau mau perlu Twibbon. Apa namanya 17 Agustus besok, ini yang ke-76 tahun, ini udah ada tinggal PNG atau mau yang AI, ini tinggal di download aja. Ini tema-temanya udah langsung kekinian juga, silahkan di download saja. Kalau mau efek teks di sini juga ada, silahkan mau yang kayak apa dilihat semua. Latar-latar terbaru ini juga saya yakin ini menyenangkan ya, ini silahkan di eksplorasi ya untuk yang ini. Yang kedua tentang apa tadi namanya PNG3. Ini saya pakai yang id.png3.com. Jadi ini untuk yang bahasa Indonesia. Silahkan dieksplorasikan. Kayaknya ini perlu banyak apa namanya, perlu banyak dicoba, banyak hal yang bisa diambil. Begitu ya. Untuk yang kedua. Sekarang website ketiga. Website ketiga ada yang namanya FavPNG. 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 Nah, di sini FavPNG free transparan PNG image, tinggal diklik saja. Di sini juga akan ada banyak sekali, bahkan dia sampaikan ada 16 juta free transparan PNG file. Saya pakai bahasa Indonesia aja ya biar enak ya. Oke, saya terjemahkan pakai bahasa Indonesia nih. Basis data kami berisi lebih dari 16 juta file PNG transparan gratis. Silahkan mau di isi yang mana, mau tentang piknik, tentang vaksin, tentang apa dan sebagainya ini, silakan boleh diambil secara free. Di sini bisa diambil mau tentang apa, silakanlah tentang ini mau diambil yang mana, misalkan tentang piknik, tentang esloli vaksin, misalkan karena sekarang lagi musim vaksin dan sebagainya, silakan bisa diambil aja. Semoga ini bisa menjadi bahan apa namanya, bahan tambahan untuk bisa mendapati gambar-gambar transparan yang bisa ditambahkan untuk kita sebagai apa namanya, sebagai pengisi materi, pengisi bahan-bahan yang bahan ajar yang makin keren. Ada tiga ya, yang pertama tadi stick PNG, yang kedua ada PNG3, yang ketiga FavPNG. Silahkan dicobakan, silahkan dimaksimalkan. Kalau yang suka jempol ke atas boleh, yang nggak suka jempol ke bawah juga boleh. Yang udah subscribe terima kasih, yang belum subscribe saya tunggu. Yang nggak subscribe bangetan deh kayaknya nggak subscribe di channel ini. Salam sehat selalu, tetap berkarya, tetap bermanfaat, tetap jaga kesehatan. Saya cukupkan, salam.